Mungkin ramai yang tidak mengenali beliau secara peribadi tetapi tahu dengan lagu-lagu beliau. Siapa tu? Siapa tu kalau bukan Arif Bahran yang kini semakin mendapat tempat di hati peminat-peminatnya. Bagaimanakah agaknya sekarang nama sudah mula dikenali? Ha, mesti ramai peminat yang datang rumah untuk berhari raya. Ha, jom kita tanya Arif Bahran bagaimana menghadapi saat dan situasi Syawal tahun ini. Ini pertama kali saya beraya dengan ramai-ramai artis orang cakap. Dia punya rasa dia lain macam sikit and vibe dia sangat-sangat lain. Saya pun baru untuk merasakan benda-benda ni semua. Tapi saya sangat-sangat bersyukur yang saya tahu ramai-ramai artis Melayu kita kat sini. Kita macam sambut kita punya hari kemenangan kita, which is our culture. Ramai sangat artis nama kat sini, BBNU, and tadi pun saya sudah perform. Crowd yang saya dapat and support-support dari penonton kat bawah pun sangat-sangat positif. Everyone is very happy. Hari raya bro, semua memang patut jadi happy kan. So be happy gang. Baran setakat ini macam mana jemputan setakat hari ini? Okay. Sebab kita tahu Baran kan lama dah makin meningkat naik kan. Jika sebelum ini orang tak kenal. Masa puasa pun saya dah dapat jemputan. Alhamdulillah memang orang panggil untuk bukan saja makan walaupun menghiburkan orang pada hari raya. Saya pun sendiri bekerja masa hari raya. Tapi alhamdulillah ni semua datang rezeki dari Allah SWT. Happy and saya rasa grateful lah saya dapat jemputan ni and positive feedback dari kawan-kawan saya. Saya datang rumah-rumah terbuka semua, memang kerja saya bukan nak duit raya apa. Duit raya dah tak dapat dah. Saya semakin tua, menghiburkan orang and makan lah. Alang-alang dah menjumpa Baran, nak tanyalah setakat ni macam mana perkembangan karier Baran ? Kita tahu nama Baran sekarang ni makin menempa nama dalam generasi hiburan Malaysia. Alhamdulillah saya sekarang pun sedang bertungkus lumus untuk menulis lagu. Kalau saya tak keluar tu, maybe saya akan berlakon juga. Tapi sikit, saya akan fokus more dekat music saya, which is saya compose, tulis sampailah saya dapat menghasilkan satu buah album untuk tahun ni, insyaAllah.